tujuannya apa? Agar ketersediaan darah untuk masyarakat itu bisa tercapai. Yang kedua, untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa ini ada penyakit masyarakat yang tidak moral sebagai sebuah kehidupan masyarakat yang terutama untuk masyarakat yang termarginalkan ini perlu kita gerakkan bersama-sama. Nah, oleh itu tadi saya merasa bangga dari semua yang hadir bersama kita secara jelas menyatakan bahwa gerakan merupakan gerakan moral masyarakat itu bagaimana memenuhi garam lalu akhirnya setelah kita menyatakan pusat pemuda yang dibangun di Jakarta Utara yang dulu adalah pionir di 5 wilayah gerakan ini namanya gerakan itu berdiri tidak akan jalan dari atas dari bawah ke atas dan sebaliknya kemudian dari tingkat RW, RT ya, naik ke kampung, Tuhan, Kamar, dan lembaga-lembaga yang ada di Jakarta seperti tadi yang diklarasikan usul militer ya, Polri pejabat-pejabat anak sekolah dari kalangan agama. Nah ini kan ada kaitan dengan apa yang terjadi di tahun ini. Jakarta Utara itu kita. Kita jadikan momen ini mereka ini sebagai peringatan. Tidak ada lagi rumah sakit yang kekurangan darah. Dan sekali lagi saya tekankan, PMI bukan pedagang darah. Jadi perlu dikuat-kuatkan. Karena kalau itu konotasinya, yang paling mahal saya. Kenapa? Saya bangun ini PMI Jakarta Utara unit. Hati-hati tangannya.
anaknya ketua.